Welcome back di YouTube channel SKABAN Pekanbaru. Hari ini kita mau review pemasangan velg di mobil Toyota Innova nih guys, yang sebelumnya masih menggunakan velg standarnya yaitu ring 15, mau di upgrade ke ring 18. Oke, bagaimana prosesnya? Jangan kemana-mana, keep stay tune terus di SKABAN Pekanbaru. Nah, ini dia velg yang mau dipasang, yaitu velg Tarano ring 18 dengan lebar 8,5 bagian depan dan 9,5 bagian belakang. PCD-nya 5x114,3, offsetnya 40, warnanya black polish guys. Bannya menggunakan ukuran 235/50 ring 18 Aclera PHIR. Halo SR, hari ini kita pemasangan velg Tarano ring 18 lebar 8,5 x 9,5 dengan profil ban 235/50 ring 18 Aclera PHI, dipasang ke mobil Innova Reborn pemain sore. Lanjut ke proses balancing, yaitu proses penyesuaian berat keempat roda mobil. Caranya adalah menambahkan timah pada bagian velg, karena jika berat tidak seimbang akan menimbulkan getaran pada kecepatan tertentu guys, dan itu sangat mengganggu kenyamanan dalam berkendara. Sekarang lanjut ke pengisian angin nitrogen. Nitrogen itu banyak manfaatnya loh guys, yaitu untuk menjaga tekanan udara di dalam ban menjadi lebih stabil, sehingga ban jadi lebih awet, tidak mudah kempes, dan menghemat bahan bakar. Setiap pemilihan velg HSR di SKABAN, kalian sudah otomatis terdaftar menjadi member HSR yo guys. Jangan lupa manfaatkan gratis pengisian angin nitrogen, balancing, dan tambal tubeless-nya ya, hanya dalam mendownload aplikasi Mr. HSR di Play Store ataupun di App Store, lalu login dengan nomor HP yang telah kalian daftarkan saat pembelian di toko. Berlaku selama pemakaian dan di seluruh cabang HSR se-Indonesia. Buat yang berada di luar kota jangan khawatir, karena kita ada program gratis ongkir setiap pengiriman satu set velg HSR ke seluruh Indonesia. Sebelum dilanjut ke steering, dipastikan lagi baut rodanya sudah dikencangkan ya guys. Sekarang waktunya di steering. Hal pertama saat melakukan steering yaitu dipasang terlebih dahulu sensornya biar terbaca di komputernya. Steering yaitu proses penyetelan sudut-sudut keempat roda mobil agar kembali selaras dan sesuai dengan settingan pabriknya. Jadi gak hanya pada saat pergantian velg baru ya guys. Jika setir kalian mulai terasa miring, itu tandanya sudah wajib di spuring. Dengan melakukan spuring secara berkala, itu bisa membuat pemakaian ban menjadi lebih optimal dan habis secara merata. Selesai juga proses spuring dan pemasangan velg HSR Tarano di mobil Toyota Innova. Nah, jadi buat bosku-bosku yang mau tanya-tanya soal velg ataupun ban, silahkan hubungi langsung nomor ataupun sosmed kita yang sudah tertera di deskripsi kita ya guys. Oke, sekian dulu untuk review kita hari ini. Tonton terus video kita selanjutnya. Dan jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya guys. Terima kasih dan sampai jumpa.